Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pengunjung di Islamic Book Fair Jatim Expo sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semua. Nikmat yang sangat banyak, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, nikmat iman, Islam serta kesehatan. Dan alhamdulillah pada acara Islamic Book Fair ini sudah 3 hari berjalan. Alhamdulillah sampai saat ini masih bisa berjalan, dan semoga sampai nanti tanggal 9 bisa berjalan sesuai apa yang diinginkan oleh panitia. Dan salawat serta salam kita panjatkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan kaum muslimin yang senantiasa mengagungkan sunnahnya. Insyaallah kurang lebih sekitar 2 jam ke depan kita akan menemani Anda, para pengunjung sekalian, dalam acara bahasa kerennya sebagaimana yang disebutkan tadi dan tertulis talk show, ya, ya mungkin bisa disebut cuap-cuap atau bincang-bincang saja. Jadi insya Allah kurang lebih sekitar 1 atau 2 jam ke depan kita akan menemani Anda dalam acara bincang-bincang bersama Radio Suara Liman dengan tema Agar Media Lebih Berharga. Dan insya Allah pada kali ini saya akan ditemani, saya Abdul Muhsin akan memandu acara ini. Saya ditemani rekan saya yaitu Al-Ustadz Askar Wardana. Iya, Ustadz Askar Wardana, ya. Beliau juga salah satu pemateri di Radio Suara Liman. Atau mungkin dalam acara ini kita nggak panggil Ustadz, panggil. Sama-sama memandu ya, dia sering insya Allah bisa menyelamatkan dari. Iya, betul. Mungkin Ustadz Askar mau memberikan mukadimahnya sebentar. Iya, insya Allah dalam bincang-bincang bersama Radio Suara Liman pada malam ini, kita akan mengambil sebuah tema yang sangat-sangat penting ya bagi kaum muslimin secara umum. Dan tadi sudah disebutkan oleh Al-Akh Abdul Muhsin, yaitu berjudul Agar Media Menjadi Lebih Berharga. Dan alhamdulillah bersama kita sudah hadir 2 orang narasumber kita yang bagi khususnya para pendengar Radio Suara Liman ya, suka mendengarkan Radio Suara Liman di 774 AM mungkin sudah hafal suaranya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini bisa bertemu dengan orangnya. Di sebelah kanan saya kita perkenalkan terlebih dahulu, yaitu Al-Ustaz Abdurrahman Hadi LC Hafidzallah. Beliau berasal dari Tuban asli. Pendidikan beliau lulus dari Ma'had Al-Irsyad Surabaya, kemudian melanjutkan studinya di Fakultas Syariah Libya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab di Jakarta. Itu saja. Dan saat ini kegiatan beliau adalah sebagai dosen pengajar di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya. Dan juga beliau menjabat sebagai direktur di majalah Al-Dakhirah Al-Islamiyah. Dan beliau juga sebagai pengisi pemateri tetap di Radio Suara Liman. Selain disebutkan beliau sebagai seorang da'i di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Tuban, Lamongan, Gresik, dan wilayah Jawa Timur lainnya. Kemudian untuk narasumber kita yaitu Ustadz Imam, Ustadz Abdul Muhsin, silakan. Iya, mungkin para pengunjung di sini yang mungkin belum tahu Radio Suara Liman, sekilas Radio Suara Liman itu dipancarkan dari gedung Sekolah Tinggi Agama Islam ya, STAI Ali bin Abi Thalib, Jalan Sidata Bogidul nomor 51 Surabaya, dan bisa diakses di gelombang 774 AM. Dan insya Allah nanti akan ada selain pandang selebaran, mungkin bagi para pengunjung yang ingin mengetahuinya bisa dilihat di situ. Ya, selanjutnya kita perkenalkan pemateri kita pada malam hari ini, yaitu di sebelah kiri saya beliau adalah Al-Ustadz Imam Wahyudi LC Hafidzallah Ta'ala. Beliau alumni dari Universitas Islam Madinah jurusan Syariah, ya.
Dan beliau saat ini juga aktif sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib, Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Beliau juga penerjemah gitu ya, penulis buku juga, penulis di beberapa majalah juga. Dan beliau merupakan salah satu dari pendiri dari Yayasan Al-Alil di Sidoarjo Ustaz ya, dan juga pendiri Pustaka El-Fadl. Ya, begitu Ustaz ya. Ya, dan beliau juga saat ini aktif sebagai dai di sepanjang Surabaya Sidoarjo. Jadi sepanjang Surabaya dan Sidoarjo. Ya, mungkin sekilas itu tentang pemateri kita Ustaz Imam Wahyudi LC Hafizullah Ta'ala. Dan beliau juga salah satu pengisi di Radio Suraliman setiap hari Senin dan hari Rabu. Beliau membahas kitab Arba'in An-Nawawi. Jadi syarah dari kitab Arba'in An-Nawawi setiap hari Senin dan hari Rabu. Dan beliau juga terkadang di hari Sabtu dalam acara Anda Bertanya Suara Aliman Menjawab, beliau juga terkadang mengisi di acara tersebut saja. Iya, kurang lebih seperti itu. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tema kita malam hari ini yaitu tentang menjadikan media menjadi lebih berharga. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya media ya, ada berbagai macam bentuknya dan berbagai macam jenisnya dari sejak dulu kala hingga saat ini, dan pengaruhnya pun sangat besar sekali khususnya bagi kaum muslimin. Dan kita melihat berbagai macam kemajuan yang diperoleh kaum muslimin adalah dengan hasil dari penguasaan media ini. Dan insya Allah pada hari ini dengan berkembangnya berbagai macam media, maka perlu bagi kaum muslimin untuk menatap dan menata tentang media ini agar menjadi lebih berharga dan khususnya bermanfaat bagi kaum muslimin pada umumnya. Oleh karena itu, langsung saja kita membuka bincang-bincang ini. Sekedar informasi, insya Allah dalam acara ini kita akan buka tanya jawab, atau mungkin dari pihak yang ingin bertanya, insya Allah dalam beberapa sesi nanti kita buka. Dan juga nanti di sela-sela dan di akhir acara, insya Allah kita akan bagikan beberapa hadiah, gitu, kenang-kenangan dari Radio Suara Liman yang terdiri dari beberapa buku insya Allah. Sebagaimana ini ada kita bagikan insya Allah di akhir acara, Mutiara Empat Zikir yang diterbitkan oleh Pustaka El-Fadl. Dan juga ada stiker Radio Suara Liman, ada majalah Adakhiro, dan ada juga buku Zikir Pagi Petang, buku Hisnul Muslim, dan banyak sekali ya. Banyak insyaallah. Para hadirin sekalian diharapkan bisa tetap tinggal hingga akhir, mudah-mudahan bisa mendapat hadiah semuanya ya. Iya, insyaallah kalau dilihat dari jumlahnya yang duduk di kursi insyaallah dapat semua. Sudah cukup ya. Iya, fadhil Ustaz Askar. Baik, kita buka untuk yang pertama adalah kepada Ustaz Abdurrahman Hadi. Ustaz, setelah kita mengetahui bahwasannya media ini perlu kita anggap suatu hal yang sangat penting ya. Namun sebelumnya kita perlu untuk mengerti seperti apa sih saat sejarah perkembangan media ini ya. Dan mungkin dari sejak zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, media apakah yang telah digunakan dan seperti apakah perkembangannya gitu saat ini. Bisa silakan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Dan langsung saja saya ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh Al-Akh Askar Wardana tentang apa itu media dan apakah media itu ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang perlu kita ketahui adalah bahwa media itu segala sesuatu berupa alat, perantara dan sarana yang digunakan untuk dakwah sehingga menjadi penunjang dalam kelangsungan proses penyampaian pesan dakwah
dari seorang dai kepada kaum mukminin. Dari sini para hadirin sekalian mengetahui bahwa ketika media itu banyak macamnya, banyak aneka ragamnya, maka kami lebih fokus kepada media dakwah yang kaitannya adalah menyampaikan dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekilas tentang media, sehingga acara semacam ini bagian daripada media, termasuk Suara Al-Iman bagian daripada media, televisi adalah bagian media, internet dengan berbagai macam isinya itu adalah merupakan media pula, yang intinya media atau bahasa Arabnya adalah wasail. Ada al-wasail al-mubashirah dan ada al-wasail ghairu mubashirah. Al-wasail mubashirah artinya adalah wasilah, sarana media langsung tatap muka, seperti acara semacam ini, khutbah Jumat, pelajaran dan yang lainnya. Adapun Suara Iman, radio dakwah yang lainnya, kemudian internet dengan berbagai macam isinya, itu adalah masuk dalam kategori al-wasail ghair mubashirah, media secara tidak langsung. Adapun terkait dengan apakah media itu ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama kali yang hendaknya kita yakini bahwa semua yang kita lihat, semua media yang kita gunakan itu adalah bagian daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal khayla wal bighal wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Yang intinya Allah menyebutkan sebagaimana ada sarana transportasi, juga ada sarana informasi, ada yang sudah Allah ciptakan dari zaman dahulu, tapi Allah mengatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah akan terus menciptakan apa yang belum kalian ketahui. Sehingga yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam media sifat sederhana, tapi akan ada media-media yang lainnya yang saat itu belum tampak. Begitu pula pada zaman ini kita lihat perkembangan yang luar biasa media, tapi juga akan ada media-media yang lain yang lebih canggih, yang lebih maju, yang belum terbesit dalam benak kita, yang belum kita lihat, tapi pasti ada. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah itu menciptakan apa saja yang belum kalian ketahui. Apa kira-kira media Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah belum menggunakan? Belum menggunakan. Kita ambil beberapa contoh. Beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala menyampaikan akan pentingnya mengikuti jalan Islam yang lurus, kemudian beliau mengingatkan adanya jalan-jalan kiri kanan yang menyimpang, beliau mengatakan hadza sabilullahi mustaqiman, inilah jalan Allah yang lurus. Rasulullah membuat garis lurus di tanah. Ini media yang sangat sederhana yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membuat garis samping kiri, samping kanan yang sangat banyak sekali di tanah juga. Ini media pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat sederhana. Lalu beliau membaca ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah dan jangan mengikuti jalan-jalan yang ada selain jalan yang lurus ini, niscaya akan menyesatkan kalian dari jalan yang lurus. Syahidnya dari hadis ini adalah Rasulullah menggunakan media, tapi sangat sederhana sekali. Contohnya adalah tanah digunakan sebagai media. Media lain digunakan masjid sebagai media, media penyebaran Islam, media mendakwahkan Islam seadanya. Ini namanya adalah al-wasail al-mubashirah, sarana yang sifatnya ada langsung. Begitu pula adanya mimbar. Kemudian beliau juga menggunakan media ketika beliau menyampaikan suatu nasihat tidak didengar oleh orang lain,
beliau memerintahkan para sahabat yang suaranya keras agar menyampaikan kepada orang-orang di belakangnya, sehingga termasuk mikrofon ini adalah perkara yang secara isyarat ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Media yang lainnya yang gunanya untuk menyebarkan Islam, untuk menyampaikan kepada orang banyak secara isyarat ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun bentuknya beda, tapi jenisnya sama. Yang intinya di dalam Islam itu ada kaidah bahwasanya Islam itu mensyariatkan segala yang bermaslahat dan melarang segala yang menimbulkan mudarat. Wallahu taala alam. Qolnya tafadhal mazkura. Kami serahkan kepada pembawa acara. Ya, itu tadi dari ya. Jadi yang penting ada maslahat, insyaallah Islam pun mendukung hal tersebut. Kemudian mungkin Ustaz Iman ada tambahan, Ustaz? Kami silakan. Sedikit tambahan saja, bahwasanya dalam hal wasail ataupun media yang tentunya di zaman sekarang adalah modelnya sangat bermacam-macam dan statusnya di dalam Islam adalah menganut pada hukum bahwasanya al-aslu fil asya ya ibahah, bahwasanya hukum asal segala sesuatu itu boleh, maksudnya dalam hal urusan dunia, sampai ada dalil yang menunjukkan hal itu tidak bolehnya. Maka kita lihat perkembangan dalam hal sarana dan media di dalam dunia Islam, alhamdulillah tidak ada satu perkara yang kemudian terlarang secara khusus, secara zatnya kemudian diharamkan di dalam Islam. Intinya bahwasanya media apabila zatnya adalah sesuatu yang diperbolehkan di dalam Islam, maka hal ini adalah tergolong boleh. Tapi sebaliknya ketika memang sarana itu adalah sarana yang tidak diperbolehkan di dalam Islam, maka hal itu pun tidak diperkenankan. Misal kita ambil contoh, misalnya dengan menarik perhatian, kemudian seorang, maaf, medianya adalah membuka auratnya. Maka secara asal media seperti ini adalah dalam hukum Islamnya tidak diperkenankan, sehingga tidak bisa dijadikan sarana untuk menyampaikan suatu dakwah. Fokusnya bahwasannya media adalah secara asal kembali kepada hukumnya. Apakah media itu memang asalnya boleh ataukah memang ada unsur yang diharamkan di dalamnya? Ketika asalnya boleh, maka berkembang seperti apapun adalah satu perkara yang kita sambut dengan gembira. Dahulu kakek kita, buyut kita, kalau naik haji itu naik kapal, bisa 6 bulan, 1 tahun tidak pulang-pulang. Tapi kemudian zaman sekarang, alhamdulillah, dalam waktu tempo mungkin 1 bulan lebih, itu haji sudah bisa pulang. Meskipun zaman dahulu kalau yang namanya Pak Haji, Bu Haji itu biasanya pulang sudah bawa nilai plus. Iya. Meskipun zaman sekarang nilai plusnya juga ada, yaitu plus bawa oleh-oleh yang banyak. UNH plus. UNH plus ya. Tapi kakek kita mungkin atau mbah-mbah kita dahulu kalau haji pulang itu nilai plusnya bawa ilmu agama yang banyak. Kenapa? Karena tinggal di sana bisa setengah tahun, 1 tahun nunggu angin agar perahu atau kapal layarnya itu bisa bergerak kembali ke Indonesia. Nah, dari seperti ini, maka di zaman sekarang pun boleh-boleh saja orang mau haji seperti dulu boleh. Yeah. Sampai kalau kita jumpai dari jamaah haji dari negara India, itu ada yang aneh-aneh juga. Itu menerapkan haji dari India jalan kaki. Iya. Bawa hewannya. Hewan yang mau disembelih di tanah haram di Mekah itu dibawa dari India. Ya, meskipun alhamdulillah dari Indonesia paling pol Haji Nunut, Pak ya. Yang dulu kisahnya itu nyantol di pesawat itu. Iya. Nah, ini insyaallah tambahan sedikit dari saya tentang media
bahwa kembali kepada zatnya. Kalau zatnya memang asalnya itu tidak ada unsur yang diharamkan oleh Allah, maka insya Allah hal itu termasuk yang diterima oleh Islam dan sangat didukung oleh Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, jadi kurang lebih yang mana intinya media itu ada nilai positif dan negatifnya, dan juga dari sisi boleh dan tidaknya tetap dalam timbangan syar'i gitu. Jadi meskipun berkembang ya dari zaman dulu sampai zaman sekarang, banyak perubahan, banyak penambahan. Seperti tadi diungkapkan oleh Ustaz Abdurrahman Hadi, bahwasanya akan ada wasail-wasail atau media-media yang kita belum tahu. Mungkin 10 tahun mendatang sudah ada media yang lebih baru dari yang sekarang sudah ada. Ada misalnya radio, TV, dan mungkin nanti ada yang bisa lebih nyata begitu ya. Wallahu ta'ala alam ya. Dan ada sebuah kaidah mengatakan kullu amrin nafi'in qad syarra'ah wa kullu ma yadurru naqad mana'ah. Kata ahli usul mengatakan semua perkara manfaat itu disyariatkan, tapi semua yang bermudarat itu dilarang. Semua yang bermanfaat itu disyariatkan, semua yang mudarat itu dilarang ya Ustaz ya. Nah, dari yang telah antum sebutkan tadi Ustaz, sebenarnya seperti apa sih Ustaz urgensinya media untuk kaum muslimin sendiri untuk dakwah dan sebagainya Ustaz? Bisa dijelaskan Ustaz? Ya, kalau kita membahas suatu perkara, biasanya kita harus mengetahui apa urgensi. Sebagaimana para ulama ketika menulis tauhid berbicara apa urgensi tauhid. Ketika berbicara masalah tafsir, apa urgensi mengkaji tafsir. Ketika membahas masalah fikih, apa urgensi belajar fikih. Begitu pula ketika kita mengkaji tentang media, apa urgensi media. Terkait dengan dakwah, tentunya media ini sangat memberikan peran yang luar biasa. Media ini sangat memberikan kemudahan untuk menyebarkan dakwah Islam. Sangat memberikan kemudahan untuk lebih efisien. Kita dengan satu orang duduk di ruangan bisa mendakwahkan Islam di negeri ini. Bisa mendakwahkan Islam di luar negeri. Satu orang bisa mempengaruhi jutaan orang. Ini adalah peran media. Kalau kita sebagai kaum muslimin hanya mengandalkan dakwah mubasyir, perorangan, satu orang mencari satu orang, satu orang mencari dua orang, kalau tidak ketemu semacam ini, kita tidak menyampaikan dakwah, maka ini justru akan menjadi penghalang akan tersebarnya dakwah. Lebih daripada itu, bahwa sebagaimana media ketika dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk mencoreng nama baik Islam, ketika media ini dimanfaatkan oleh sebagian anak orang Islam sendiri untuk memojokkan Islam, sebagaimana Islam dicoreng namanya, yusawwah suratul Islam, dijelekan nama baik Islam, maka media ini apabila digunakan oleh orang yang bertakwa kepada Allah, digunakan oleh orang Islam, digunakan orang yang memiliki ghairah, kecemburuan kepada agamanya, maka sangat positif dan sangat berperan untuk mengembalikan gambar Islam yang asli. Dan bagaimanapun juga gambar Islam yang ada dimanapun juga, ini tidak bisa kita jadikan sebagai patokan. Apalagi setelah Islam dicoreng namanya, Islam dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak, orang yang hanya berjenggot walaupun sedikit seperti saya karena dikatakan sebagai teroris dan seterusnya. Maka untuk mengembalikan ini, media adalah berperan. Media adalah sangat memiliki pengaruh untuk mengembalikan gambar Islam yang indah, gambar Islam yang rahmatil alamin, gambar Islam yang semestinya. Ini adalah sangat manfaat karena penyebarannya sangat cepat, penyebarannya sangat luas, tidak dibatasi dengan tempat, tidak dibatasi dengan waktu. Maka inilah sedikit peran media, sehingga wajiban setiap mukmin yang memiliki media dan bisa menggunakan media adalah menggunakan sesuai dengan urgensi, sesuai dengan tujuan, sesuai dengan apa yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Tadi antum bilang bisa dimanfaatkan, maksudnya berarti ya, bisa dimanfaatkan kebaikan ya, atau keburukan, seperti misalnya kayak pisau gitu saja. Ya, kalau dipakai untuk masak mungkin baik saja, tapi kalau untuk yang lain bisa bahaya. Intinya ya, berarti media itu seperti benda bermata dua. Sebagaimana digunakan baik bisa, digunakan jelek juga bisa. Kira-kira demikian, tergantung kita bagaimana menggunakan kebaikan atau nikmat tersebut. Iya, mungkin Ustaz Imam, jadi yang mana kurang lebih media itu bisa bernilai positif dan bernilai negatif sebagaimana perkembangan gitu ya. Iya. Ada perkembangan zaman, ada Facebook, ada Twitter yang mana sering kita temui di berita-berita. Gara-gara Facebook, anak SMP setelah Facebookan nggak pulang-pulang loh. Ada yang disantet juga saya pernah dengar ya. Iya. Yang terakhir setelah lihat tokoh Batman gitu kan, jadi dia itu jadi pembantai. Nah, dan banyak sekali lah kira-kira itu. Ada yang peran media. Ada menonton Smackdown terus dipraktekkan langsung ya dulu. Iya. Beberapa tahun lalu. Atau mungkin setelah lihat Superman langsung terjun dari atas. Gitu. Iya. Ya, ada beberapa sisi negatifnya. Kalau kita perhatikan, bahwasanya media ini terus berkembang. Zaman dahulu pertama, ketika pesawat telepon masuk, ya di Timur Tengah, itu sebagian orang kaku memahaminya. Sampai dibilang kalau orang telepon itu berarti orangnya kafir. Kenapa kafir? Karena dia pakai sihir. Lah bagaimana bisa orang di sini kemudian bicara dengan orang yang di luar kota? Itu awal masuk di Timur Tengah ya, di Timur Tengah seperti itu. Jadi dianggap kalau pakai telepon itu pakai jin. Ya, pakai ilmu gaib. Nah, ternyata setelah dijelaskan dengan ilmu pengetahuan yang terperinci, maka terbukti itu bukan dari bantuan bangsa jin, tapi betul-betul adalah hasil karya anak Adam ini. Kemudian berkembang pesawat telepon, kemudian berkembang sampai sekarang HP dengan berbagai modelnya, ya sampai sekarang pun mulai berkembang, tidak kirim suara saja, mulai kirim gambar, sampai akhirnya kirim semacam film, bahkan sampai bisa berdialog jarak jauh. Mungkin ke depan bisa kirim bau masakan, ya. Ya. Belum tidak menutup kemungkinan, ya, seperti di imajinasi atau khayalan yang muncul, kadang-kadang sampai kirim orangnya. Ya. Orangnya bisa pindah-pindah. Tidak menutup kemungkinan, tapi wallahu alam sampai seberapa nanti bisa ketemu seperti ini. Kemudian tentang baik buruknya, maka persis seperti yang disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Hadi tadi, maka tidak keluar semua sarana di dunia ini pasti ada baik dan buruknya. Iya. Kita ambil misalkan wortel. Wortel saja kita tahu wortel itu mengandung vitamin A. Iya. Kalau dimakan itu insyaallah menyehatkan mata kita, tapi kalau dicolokkan, ya kan, ini berarti sepele bahwa media itu sama seperti itu. Kita pun dalam melaksanakan atau menggunakan media awal dulu juga cenderung untuk menjaga diri seperti internet, karena memang tercampur di dalamnya hal-hal yang tidak baik. Tapi kemudian banyak kaum muslimin yang masuk ke dalamnya, memberikan warna, memberikan peran, sehingga gambar internet itu ataupun profil internet tidak seperti yang kita bayangkan dahulu, ya, melulu isinya yang jelek-jelek. Tapi sekarang orang mau belajar Islam, mau tanya apa, sholat hukumnya apa, langsung tanya sama Mbah Google-nya, ketemu, ya, ketemu. Meskipun tetap dipilah, ada situs-situs yang namanya Islam, tapi di dalamnya banyak justru menjerumuskan kaum muslimin. Maka ini termasuk media. Maka ketika menghadapi internet misalnya, maka disarankan untuk bertanya kepada orang yang tahu, ustaz misalnya yang sudah menggeluti dunia internet, untuk memilah apakah betul situs ini bisa diambil manfaat ilmunya atau tidak. Bahkan buku seperti itu, ya, kadang buku
isinya malah menghujat Islam, judulnya adalah judul tentang Islam. Maka ini sebagaimana kita membaca buku harus dipilah-pilah, maka kita menelan informasi dari dunia internet pun harus dipilah-pilah. Nah, seperti tadi dicontohkan, sampai ketika orang ditayangkan media massa tentang kronologi orang melakukan pencurian, maksudnya supaya orang itu tahu orang mencuri prosesnya seperti ini. Tapi yang nggak tahu cara mencuri jadi tahu, oh kalau mencuri itu baiknya seperti ini. Ya ini juga ini berarti tinggal yang menggunakan dan yang memanfaatkan. Nah, demikian Jo. Kalau di Indonesia ini kita kan ada memiliki pemerintah Sat, ya, dan ada departemen yang mengatur ya. Jadi pilah-pilih itu juga ada kemenangan di pemerintah. Gimana menurut syariat Islam sebenarnya Sat? Apakah ini satu hal yang positif Sat? Dalam hal seperti ini tentunya adalah sangat positif, karena tidak bisa dilepaskan dari faktor penguasa. Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dahulu itu menyatakan, saya kalau punya doa yang dijamin dikabulkan oleh Allah, saya akan berdoa semoga penguasa muslim itu diberikan petunjuk oleh Allah. Kenapa? Karena apabila penguasa muslimnya baik, akibatnya seluruh negeri akan menerima kebaikan. Maka dalam hal-hal seperti ini, pemilahan tentang media-media yang isinya merusak masyarakat, perlu peran kuat dari pemerintah kaum muslimin, sehingga betul-betul kaum muslimin itu terima jadi yang ditelan, yang diterima informasinya, yang diambil ilmunya, itu adalah yang jelas-jelas manfaatnya. Maka dalam hal ini pun kita berharap dan berdoa untuk kebaikan penguasa muslim kita, semoga diberikan hidayah oleh Allah sehingga selalu dan senantiasa semakin memahami Islam dan melaksanakan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Apakah ada tips-tips untuk misalnya kita kan di keluarga ya, di rumah begitu kan, ada berbagai macam wasilah ya, apa media di rumah, ada TV, bahkan anak-anak sekarang itu dari SD sudah pegang handphone ya, dan handphonenya bukan seperti dulu ya, cuma bisa SMS, tapi sekarang bisa buka macam-macam. Kira-kira gimana Ustaz untuk kita mengambil manfaat lebih dari media-media di khususnya di keluarga kita Ustaz atau tadi? Ya, tentunya kita telah memahami bahwa media sebagaimana memberikan manfaat, memberikan mudarat, dan setiap keluarga muslim saya yakin cita-citanya, keinginannya adalah hanya ingin mendapatkan manfaat dan jauh dari mudarat. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, bagaimana tahapan-tahapan atau jalan yang harus kita lalui agar selamat dari kejelekan yang ada pada media? Maka tentunya para ulama Islam telah membicarakan hal ini. Karena apa? Karena media itu juga sebagai sarana menyebarkan syubhat. Syubhat itu yang terkait dengan penyakit agama, kekufuran, kemunafikan, maksiat. Media juga dimanfaatkan oleh manusia untuk menyebarkan syubhat, perzinaan, dan segala yang mengantarkan kepada perzinaan. Sehingga apa jalan kita untuk membentengi keluarga kita? Yang pertama dan utama adalah agar kita bersilah, bersenjata, yaitu dengan ilmu syar'i, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana penjelasan ulama Islam terkait dengan masalah ini? Karena ilmu itu sebenarnya katakan aslu kulli khair, ilmu itu pondasi segala kebaikan, sehingga seorang tidak akan mungkin dapat memperbaiki dirinya, tidak akan mungkin dapat memperbaiki keluarganya, tidak akan mungkin dapat memperbaiki masyarakat, terutama untuk menjauhi segala apa yang dapat merusak agama, kecuali dengan ilmu syar'i, ilmu agama Allah. Sehingga kami tekankan hendaknya setiap mukmin menjadikan menuntut ilmu, mengkaji ilmu, mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala bagian daripada ibadah rutinnya,
bagian daripada aktivitas sehari-hari, bagian daripada ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tentunya ini adalah senjata dan alat untuk membentengi kita, diri kita dari kerusakan media yang ada, adalah kita tanamkan pada diri kita, anak didik kita, keluarga kita, agar senantiasa muraqabah, merasa dewasa Allah, terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa ini seorang akan takut menggunakan media dengan isi yang tidak dibenarkan. Karena kadang seorang anak, kadang seorang istri atau seorang suami, kadang ketika di hadapan keluarganya menampakkan kebaikannya, tapi ketika dalam keadaan sendirian, ketika berada di kamar sendirian, kemudian memanfaatkan media dengan semaunya, memanfaatkan dengan semena-mena, tanpa pandang manfaat, tanpa pandang mudarat, tanpa melihat manfaatnya, tanpa melihat bahayanya, yang kembali pada diri, agama, dan kehidupan, kehormatan seorang mukmin di dalam sebuah keluarga. Kemudian yang ketiga, termasuk perkara penting juga untuk membentengi kita dan keluarga kita dari kerusakan yang ada pada media, adalah kita sarankan kepada anak kita, kepada keluarga kita, dan kita tunjukkan kira-kira manfaat apa saja yang bisa kita manfaatkan melewati media. Tidak kemudian kita lepas begitu saja, tidak kita biarkan begitu saja, tapi kita awasi, kita arahkan, kemudian kita tunjukkan bagaimana menggunakannya manfaat yang tidak bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, termasuk perkara penting juga tentunya kita, tentunya keluarga kita, terutama anak-anak kita, kita carikan dan kita sarankan untuk berteman dengan teman-teman yang baik. Karena teman yang baik ini berpengaruh. Kadang di rumah dia baik kata orang Jawa kudu, tapi kemudian ketika keluar rumah tidak tahu kepada siapa dia berkawan, tidak tahu apa yang dilakukan dan seterusnya, sehingga merusak agamanya, merusak akidahnya, merusak kehormatannya dan seterusnya. Di rumah kuduk, di luar giras. Ya, ya masya Allah, dan diawasi sama orang tua terus ya. Saya. Ya, mungkin dari kita tadi sudah mengenal sedikit tentang sejarahnya, bagaimana mulai dari awal, ada nilai positif negatifnya. Jadi tentang media, jadi judul kita kan agar media lebih berharga ya. Jadi tadi sudah tentang media segitu panjang lebar dijelaskan, dan mungkin sedikit kita kembali ke judul agar lebih berharga. Nah, gini mungkin bisa sedikit lebih diperjelas dan yang dimaksud dengan berharga, apakah mungkin seperti sekarang di depan kita Book Fair ini banyak buku-buku, ini kan termasuk juga media Ustaz. Ya, jadi mungkin ada Lentera Abadi, ada apa, Zahra Publishing atau yang lain, ataukah mungkin yang dimaksud berharga itu jadi nilainya mungkin Lentera Abadi harganya mahal, atau mungkin bagaimana? Atau nanti di akhirat. Betul Ustaz, Imam Wahid. Tentunya bahwasanya kita berbicara tentang sesuatu yang berharga, sebelum itu saya sedikit menambahkan tentang pentingnya kita ini mempelajari ilmu agama dengan satu kisah yang mungkin sebagian pendengar Radio Suara 5 sudah pernah mendengarkan kisah tersebut, yaitu kisah seorang yang dia sejak kecil tidak pernah sholat. Kemudian sudah tua, sudah punya anak buahnya, ya pakai bahasa Surabaya ini buahnya, saking banyaknya, itu baru sholat. Saya ingat waktu itu sholat yang pertama dilakukan itu sholat maghrib. Begitu sholat maghrib, dia berdiri selang dua orang, kemudian di samping kirinya baru anaknya. Subhanallah, ternyata di tengah sholat itu sang bapak buang angin dengan mengeluarkan suara yang keras. Satu musola dengar semua. Ternyata sang bapak ini melanjutkan sholatnya, tidak batal sholatnya. Akhirnya anaknya sedikit tahu tentang agama, ngomel di dalam sholat. Maaf ini bahasa asli saya nukil ini. Bapak ini goblok. Sembahyang ngentut,
kok terus saya? Maksudnya bapak ini bodoh? Kenapa? Sholat sudah buang angin dengan begitu keras, kok ternyata masih tetap sholat. Kalau kita sih sekarang bisa ketawa, tapi bagi sang bapak, seandainya kita bayangkan perasaannya, itu sesuatu yang biasa. Dia tidak tahu bahwa orang sholat itu tidak boleh batal wudhunya. Di antara pembatal wudhu adalah keluarnya angin. Nah, ini adalah satu contoh saja. Kalau kita bayangkan lebih jauh lagi, ternyata orang yang gak paham agama akan lebih banyak salahnya. Sehingga kalau kita mentertawakan bapak tadi, jangan-jangan kita sendiri juga karena sering gak tahu tentang ilmu agama dan sering melanggar aturan agama, kadang-kadang ditertawakan. Ini ke orang seperti ini, dengan yaitu ditertawakan orang yang lebih tahu. Intinya bahwasanya Rasulullah memberikan jaminan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan atas dirinya, maka dia difahamkan urusan agama ini. Maknanya jika orang masih mau belajar agama, insyaallah banyak kebaikan yang dia dapat. Tapi kalau seorang sudah enggak, tidak mau belajar agama, maka dia akan banyak kesalahannya, bertumpuk dosanya, tentunya kelak di akhirat timbangan amal keburukannya akan jauh lebih berat. Nauzubillah min dzalik. Kita lanjutkan sedikit tadi tentang apa yang dimaksud dengan lebih berharga. Kalau harga, maka opini kita, pikiran kita langsung melambung dan melayang kepada naiknya harga sembako. Apalagi setelah kita melewati Idul Fitri, ya, Ramadan belum masuk itu sudah naik. Belum ada pengumuman naik, barang semuanya naik. Ya, telur, daging, beras naik semua. Nah, apakah yang dimaksud media berharga itu kemudian dinilai dengan harta ini, dengan uang seperti ini? Tentu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita seorang yang beriman itu pandangannya jauh ke depan. Kalau orang menyatakan bahwasannya orang itu harus pandangannya jauh ke depan, maka kaum mukminin jauh lebih ke depan. Karena sejauh-jauhnya manusia memandang itu maksimal adalah dunia ini. Bahkan pandangan manusia tidak bisa menembus batas langit yang pertama, tidak bisa menembus usia 150 tahun. Tapi keimanan, hati yang dihiasi keimanan, itu memandang jauh dari apa yang tersirat atau tampak kasat mata, dan bisa memandang jauh ke depan ribuan bahkan jutaan tahun yang akan datang. Maka tentunya bagi seorang yang beriman, ketika memaknai sesuatu yang berharga termasuk media ini, adalah kembali kepada pandangan akhirat. Sebagai pertimbangan saja ma'asyiral muslimin, bahwasannya akhirat itu tidak ada tempat kecuali dua pilihannya. Yang pertama surga, yang kedua neraka. Tidak ada yang diantaranya. Apalagi seperti sebagian pemuda memberikan anekdot ataupun gurauan gitu. Saya di dunia ini mau berbuat semau saya mau bahasa Surabaya dua blek, ya, ugal-ugalan, biar dosanya semakin banyak, nanti kalau di akhirat ketemu malaikat penjaga neraka, malaikatnya melihat catatan saya itu sampai mangkel, sehingga dipegang, dilemparkan dengan sekuat tenaga dengan mangkelnya, bablas kemana? Ke surga. Tidak ada, saking kuatnya. Itu ada anekdotnya anak-anak muda gitu ya, itu tidak ada. Kalau kita gambarkan sedikit saja ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah itu pernah menyampaikan bagaimana surga yang kelasnya ekonomi dan buncit. Ya, kalau boleh kita bahasakan dengan bahasa kita supaya lebih mudah difahami, istilahnya seperti itu. Sudah kelasnya ekonomi plus buncit.
paling akhir masuk surga. Dikisahkan bahwa seorang terakhir keluar dari neraka, kemudian dimandikan di sungai kehidupan sehingga tubuhnya utuh kembali masuk surga. Disuruh masuk surga. Tapi begitu masuk surga, bahasa kita itu surganya sudah penuh, kaplingannya sudah tidak ada. Keluar lagi. Bilang, ya Allah, bagaimana aku masuk surga? Semuanya sudah dihuni oleh penghuninya. Mana jatah saya? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau ridha jika aku berikan engkau kekayaan, kekuasaan dan kenikmatan satu dunia penuh? Saya yakin kita kalau bertanya orang paling kaya di dunia ini, tidak ada yang punya separuh dunia. Tidak ada. Ya. Maka kita kalaupun sekarang alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah sehingga rezeki kita melimpah, harta kita melimpah, jangan dilihat banyaknya itu, tapi bandingkan bahwasanya penduduk surga yang paling buncit itu dapat kekayaan, kenikmatan satu dunia penuh. Kata orang ini, raditu Rabb, aku mau ya Allah. Kemudian kata Allah, laka mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Engkau berhak mendapatkan seperti itu, seperti itu, seperti itu sampai 5 kali. Orang ini gak tahan, raditu Rabb. Ya bayangkan habis merasakan panasnya neraka, masuk surga. Ternyata diberikan hadiah, diberikan ganjaran oleh Allah berupa kekayaan satu dunia penuh dikali 5. Ketika bilang raditu Rabb, orang ini langsung menjawab, atau Allah Subhanahu wa taala langsung menyatakan, walaka asyru amsalha, dan engkau berhak mendapatkan 10 kali lipatnya. Jadi kurang lebih 15 kali kekayaan dunia itu tidak cukup. Kata Allah, silakan engkau dulu di dunia itu pengin apa? Membayangkan sesuatu yang engkau inginkan belum keturutan, belum kesampaian, maka akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini surga paling terakhir. Kalau neraka kebalikannya, mahasyiral muslimin. Kata Rasulullah, inna ahwana ahli nari adaban yaumal qiyamati Abu Thalib. Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Thalib, yaitu paman Rasulullah yang banyak jasanya, banyak pertolongannya kepada Rasulullah. Siksaannya ringan itu, wa huwa munta'ilun bina'lain, dia mengenakan 2 sandal dari api neraka. Kalau sandal karfil enak empuk Pak ya, ini sandal terbuat dari api neraka. Kira-kira rasanya itu ya seperti menginjak bara, tapi neraka itu panasnya 70 kali lipat panas dunia. Ketika mengenakan sandal itu, maka kata Rasulullah, fayadmahu minhuma dimahu, maka mendidihlah otaknya. Otak yang padat itu jadi mendidih. Padahal kata Rasulullah, kita nanti bangkit di hari kiamat itu posturnya tidak mungil kayak kita. Ya, orang Indonesia insya Allah tidak ingkar, tidak mengingkari kalau tubuhnya itu kecil-kecil. Makanya kalau di Ka'bah ketika tawaf mau cium Hajar Aswad, banyak kisah lucunya. Sudah antri lama dungsel-dungselan tinggal nyium Hajar Aswad, tahu-tahu diangkat pundaknya oleh orang Afrika, dipinggirkan orang Afrikanya yang nyium. Ya. Ah, itu kata Rasulullah, kita bangkit nanti posturnya 60 dirham, yaitu 60 hasta, sekitar 18 meter. Tinggi ruangan ini berapa ya? Berapa? Ada 10 ya ini. Iya. Ya, bisa dibayangkan punya postur seperti ini. Enggak perlu fitness insya Allah. Iya. Itu saja kalau pakai sandal dari neraka, siksaan paling ringan itu bisa menjadikan otaknya mendidih. Berarti sangat luar biasa panasnya. Maka ketika kita membahas media yang berharga, maka harganya itu dari Allah. Untuk dunia dakwah, maka harganya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sulit dihargai oleh manusia.
Apalagi ketika seorang berdakwah itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengajarkan, orang yang mengajak manusia kepada satu kebaikan, maka dia dapat pahala seperti orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala pengikutnya. Kalau kita ngajarkan anak kita, Bapak Ibu sekalian, sepele, ya. Bismillah nak, sebelum makan dengan tangan kanan. Ya. Itu apabila sang anak melakukannya, setiap kali sang anak makan membaca bismillah dengan menggunakan tangan kanan, kita yang mengajarkannya itu dapat pahala terus. Kalau dia punya anak, punya cucu, punya cicit, punya canggah, apalagi itu kalau orang Jawa, terus ke belakang itu ya. Itu sampai hari kiamat nanti kelak, modal kita cuma ngajarkan bismillah dan makan dengan tangan kanan, kita tidak ngira nanti di hadapan Allah pahalanya luar biasa. Apalagi dengan radio seperti ini yang kita rintis itu, masya Allah. Kalau dulu kita atau para kiai dahulu, pengajian itu diundang sana, undang sini, paling pol berapa? 1000 itu sudah banyak ya, 10.000 banyak ya, 100.000 banyak. Nah, coba kalau kita pakai media seperti ini, tidak terhitung sudah. Jawa Timur saja penduduknya berapa kalau mereka mau dengar semua. Kemudian luar negeri berapa. Ini maka nilai media yang digunakan untuk dakwah ini bukan sekedar hanya sarana, tapi nilainya akan sangat berharga bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, demikian. Iya, jadi berharga di akhirat saja ya. Dan sekarang ini kan ya seperti Radio Suara Liman ya, ada sarana ini ya. Kemudian kalau ada yang jadi ustadznya saat ya, dia bisa ceramah saat. Bagaimana dengan pendengarnya ya? Kemudian orang-orang ya pada umumnya saat, apakah bisa juga mereka mungkin dulang pahala? Pemilik media, mungkin pemilik media, pemilik ya, pustaka Elvanto atau pemilik pustaka-pustaka atau publishing atau yeah, yang lain. Ya, itu maksudnya semua bisa mencari pahala dari media-media tersebut, Ustaz. Iya, untuk mendapatkan nilai berharga itu tadi, Ustaz. Iya. Mungkin Ustaz Abdul Hadi bisa memberikan pandangan. Iya. Pertama, kami ingin menanggapi apa yang telah disampaikan oleh guru kami dan imam kami, Imam Wahyudi. Jadi imam kelima ini. Setelah Imam Syafi'i, Imam Wahyudi. Bahwasanya sebagaimana dijelaskan, yang namanya berharga itu bukan dinilai dengan materi, tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini perlu kita melihat apa standarnya agar media itu dinyatakan sebagai berharga. Tentu yang pertama adalah kita jadikan media ini adalah sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarana menuntut ilmu, sarana menyebarkan ilmu, sarana untuk menyebarkan Islam dan seterusnya. Dan sebagaimana tersebutkan tadi, ini kemudahan yang Allah berikan, ini rahmat Allah yang berikan kepada kita, tinggal kita bagaimana menggunakan. Sekedar memberikan busro, kabar gembira kepada saudara yang bisa berbahasa Arab, termasuk kemudahan, dan alhamdulillah kami menikmatinya. Ketika ingin mengkaji sebuah kitab para ulama, syarahnya itu kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke Timur Tengah. Sekarang antum pengen kitab apa? Pengen belajar kitab apa? Anda tulis di bawah Google, kata teman-teman, syarah kitab ini Anda bisa mendengarkan dari awal sampai akhir. Baik dalam akidah, baik dalam masalah fikih, baik dalam masalah hadis, tafsir, semuanya ada. Bisa dari rumah saja. Bisa dari rumah. Tinggal download kajian Mas Saye, para ulama, kita beli bukunya, kita simak kata per kata. Subhanallah. Ini kemudahan yang Allah berikan. Anda ingin syarah kitab kita banyak pakai ceramah? Ada. Seperti Al-Imam Ibnu Utsaimin, banyak macam kitab, macam bahasan, ada semua telah dikaji. Tinggal beli, tinggal simak. Begitu pula ulama-ulama yang lainnya. Ada, ini kemudahan yang Allah berikan. Bahkan ustaz-ustaz ini kalau mau ngajar sekarang enak. Kalau enggak dapat syarah kitab dalam bentuk yang tersaji, enak, tinggal ngetik, tinggal mencari, mendengarkan bagaimana syarahnya, dicatat buat ngerepek dan sampaikan, siap saji.
ini kemudian El berikan, ya. Al ilmu nurun, ilmu itu nurun, nyontek. Ya, kita harus pikir kasih ke orang, nyebar. Itu al ilmu nurun, ilmu nyontek dan ilmu diharapkan nurun juga ke anak didik kita. Ya. Jadi yang pertama, media itu akan lebih berharga apabila kita berusaha menjadikan sarana ibadah. Kemudian termasuk perkara penting juga sebagai dasar menjadikan media sebagai ibadah adalah tentu dat media itu sendiri adalah dibolehkan, tidak boleh melanggar. Sehingga ketika kita berbicara tentang syarat diterimanya amal kan ada dua. Ada ikhlas kepada Allah, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menggunakan media ini juga akan menjadi ibadah dan akan menjadi berharga jika kita niatkan baik. Kita jadikan sarana ibadah, kemudian dat media itu sendiri adalah perkara-perkara yang dibolehkan. Itu tambahan dari kami. Harus selanjutnya kami serahkan. Iya, jadi tergantung pada niatnya itu tadi Ustaz ya. Ya. Jadi insya Allah kalau niatnya untuk dakwah, kita dapat dunia dan dapat akhirat. Tadi bukunya dijual dapat dunia, ya. Dan niatnya tadi ikhlas karena Allah untuk dakwah, untuk mencerdaskan bangsa, ya. Insya Allah dapat pahala. Ya mungkin kita tambah terasa, Ustaz, kita sudah di pukul iya, iya, Masya Allah. 20 ya. Lewat 40 menit. Sangat tidak terasa ya. Jadi mungkin ini waktunya untuk para... Kesempatan bagi para hadir sekalian ya. Iya, mungkin ada yang ingin bertanya kepada pemateri kita atau... Iya, kami persilakan kepada... Iya, insya Allah yang bertanya kita akan kasih ada kenangan-kenangan insya Allah dari Radio Suara Aliman. Jadi ya, bisa bertanya langsung ya. Sudah tanya, dapat kesempatan, kok dapat hadiah. Iya. Ya. Iya, ya, silakan. Silakan. Ya, silakan, Pak. Entar, Pak, sudah. Oke. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz yang kami hormati, sekarang ini kan era teknologi dan di rumah kaum muslimin bahkan kalau satu rumah itu tidak beli banyak itu rasanya tidak afdol. Satu sarana di mana kemaksiatan atau bahkan kiai pun nonton kemaksiatan itu, satu kotak kecil hitam juga televisi Ustaz, itu semuanya jor-joran gede-gedean, jor-joran larang-larangan, bahkan rumah kecil pun 29 poin. Kemudian belum lagi pada saat jam-jam sholat maghrib isya, putra-putri kita lebih asik nonton TV daripada pergi ke masjid. Ini satu realitas Ustaz. Yang saya tanyakan, kalau di daerah Jawa Tengah ada satu perda, ada satu peraturan daerah yang mengatur tentang tayangan televisi. Di sana ada satu gerakan yang luar biasa yang sekarang ini sedang dibumikan. Satu gerakan memakmurkan masjid, yang nomor dua yaitu gerakan untuk mengaji sesudah maghrib, dan yang ketiga mematikan televisi mulai maghrib sampai jam 21. Yang saya herankan di Jawa Timur itu katanya gini kiai, tapi yang nampak adalah yang jauh dari nilai-nilai syar'i. Karena tiga gerakan itu cenderung yang pertama adalah luwes seneng sholat ning omah timbang sholat ning masjid, mari maghrib nonton televisi alias nonton mungkin sepak bola ataupun apapun juga, sementara anak-anak juga lebih asik nonton sepak bola, nonton televisi daripada belajar. Oleh karena itu, antum yang ada di kebetulan banyak aktif di depan masyarakat, antum punya sarana dakwah berubah yaitu radio, alangkah baiknya ini kita bumikan sama-sama. Karena bagaimanapun, televisi itu sekarang setan nomor satu, Ustaz. Setan nomor satu, nomor wahid itu. Oleh karena itu mari kita lawan bersama-sama. Karena saya sudah satu tahun mempraktekkan anak-anak saya tidak boleh nonton TV.
dan ternyata dampaknya gampang totoane. Insya Allah begitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dari Bapak siapa? Pak Saifuddin dari Malang. Oh, dari Malang. Ya, Pak Saifuddin dari Malang. Iya, terima kasih. Itu tadi dari Bapak Saifuddin di Malang menjelaskan tentang ya, musuh nomor satu bagi umat Islam dan fenomena yang ada di Jawa Tengah bahwa beliau ya, jadi ada bantuan ya, dari pemerintah ya, ditetapkannya perda untuk membumikan masjid, ya, ya, masjid dan lain sebagainya dan matikan TV sampai jam 21. Iya, dan beliau masukkan dari praktek beliau untuk keluarganya, bagaimana mendidik keluarganya, anak-anaknya untuk hal-hal yang baik ya. Iya. Ya mungkin bisa ditanggapi silakan oleh ya, Ustaz Imam atau Ustaz Rawan Hadi terlebih dahulu. Fadhil Ustaz. Mungkin berapa menit sih? Sebuah kaidah umum mengatakan mala yutraku kulluhu lam yutrak julluhu. Apa yang tidak bisa dicapai semua maka tidak ditinggalkan secara keseluruhan. Tentunya harapan kita semua adalah menggunakan televisi tersebut sebagai sarana dakwah. Yang mengisi televisi adalah kaum mukminin yang memahami agama Allah dijadikan sebagai sarana dakwah, tidak dicampuri dengan hal-hal lain. Ini apabila bisa dicapai secara keseluruhan, tapi untuk sekarang ini rasanya seberat. Sehingga layu terjuluh, tidak ditinggal secara keseluruhan, artinya apa? Terkait dengan contoh yang disebutkan oleh Bapak Saiful dari Malang, mudah-mudahan Malang tak semalang namanya. Yang sudah disebutkan di Jawa Tengah itu tidak dirubah 100%. Tapi intinya dipersempit dengan melewati tiga jalur. Yang pertama adalah memakmurkan masjid. Dan ini adalah solusi untuk perbaikan diri, perbaikan masyarakat secara luas, masjid Allah. Sehingga saya ingin menyebutkan salah satu teori dalam masalah pendidikan. Ada sebuah tesis yang ditulis oleh seorang ketika menulis untuk mendapatkan gelar master, mengambil teori pendidikan dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Di sini disebutkan bahwasanya kaum mukminin itu akan kembali jaya, akan bisa merasakan dakwah Islam secara utuh dan akan bisa dirasakan semua manusia jika masjid itu dikembalikan sebagai fungsinya, yaitu dijadikan apa? Sebagai sarana penyebaran Islam dan agar dakwah Islam itu tidak dibatasi dengan lembaga pendidikan formal. Karena apabila pendidikan formal itu apa namanya? Dakwah Islam itu hanya dibatasi dengan pendidikan formal SD, SMP, SMA, kuliah selesai, maka itu yang bisa merasakan dakwah Islam hanyalah orang-orang tertentu. Mungkin hanya anak muda, orang tuanya tidak bisa mendapatkannya. Mungkin hanya rasakan orang kaya, orang miskin tidak. Tapi ketika masjid itu diperankan sebagaimana fungsinya, maka sebagaimana orang kaya bisa mendapatkan bagian ilmu Islam, orang miskin pun bisa mendapatkan ilmu Islam. Sebagaimana anak muda bisa mendapat kesempatan belajar Islam, orang tua pun bisa, anak-anak pun bisa, laki bisa, perempuan bisa, akan bisa dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat, akan bisa dirasakan seluruh kaum muslimin. Maka ini salah satu solusi. Kemudian termasuk juga dipersempit ruang geraknya, yaitu apa? Ada peraturan agar dari maghrib sampai jam sekian tidak boleh nonton TV. Maka ini juga mempersempit tersebarnya kemungkaran yang ada. Kemudian sebagai bentuk salah satu solusi juga, kita tidak hanya melarang, kita kalau menghilangkan tidak bisa, kita mengganti pun belum bisa, maka harus ada gantinya. Dan termasuk saran dakwah seperti Suara Iman ini adalah ganti sementara untuk acara-acara yang kurang baik. Dan kami telah merasakan dan kami sering berbicara bersama masyarakat ketika kami sampaikan
hendaknya dakwah Islam itu sebarkan, hendaknya dakwah itu ditularkan, disampaikan kepada yang lainnya, biar semua mengerti tentang dakwah Islam. Mereka kemudian banyak menanggapi, kata mereka, kami alhamdulillah keluarga kami setelah mendengarkan al-iman dengan mendengarkan ayat Allah, hadis Rasulullah, kajian-kajian Islam, rumah kita ada TV-nya tidak pernah kami buka. Bahkan sempat ada tamu dari Bangil, seorang tokoh masyarakat, seorang kiai, bersama istrinya datang ke suara iman, kemudian bercerita, kami dahulu hampir waktu kita itu full untuk nonton bareng yang satu ini, tapi setelah kami mendapatkan gelombang suara iman, katanya hampir tidak pernah nonton yang lainnya, merasa cukup dengan radio suara iman yang di situ ada ayat Allah, hadis Rasulullah, dakwah Islam dimulai dari akidah, tauhid dan seterusnya. Maka ini adalah solusi. Kemudian tadi ada usulan agar ini dikebumikan. Ini tentunya bukan hanya tugas kami, termasuk tugas kami melewati sarana yang ada kita siarkan. Setiap kami menyampaikan dakwah, kami tunjukkan ini ada suara iman gelombang 774 AM. Ini dakwah Islam. Kemudian di samping itu juga tentunya peran para hadirin sekalian menyampaikan kepada temannya, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan itu masuk bagian daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin kafaili. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka akan mendapat pahala seperti pelakunya. Maka tadi ada pertanyaan juga, kalau ustadz bisa berdakwah mencari pahala lewat dakwah, bagaimana madu'unya, bagaimana masyarakat? Maka semua bisa mendapatkan bagian daripada pahala dakwah. Ada yang sifatnya langsung, ada yang sifatnya menjadi perantara, dan dalam kaidah dikatakan al-wasail laha ahkamul ghayat, sarana itu mengambil hukum tujuan. Ini barangkali komentar saya, selebihnya kami serahkan kepada guru kami dan imam kami, Ustaz Imam Ayudi. Fadhil Ustaz. Ya, mungkin sedikit tambahan saja tentang pengalaman berhenti dari TV. Ini pernah diceritakan juga sama salah seorang tokoh masyarakat kepada saya seperti itu. Kalau bapak tadi pengalamannya anaknya lebih nurut, ya ini tidak jauh berbeda. Ketika rajin nonton sinetron itu, kalau bicara dengan neneknya tangannya bisa diangkat, ya mbah gini terus, ya begitu libur satu bulan tangannya turun sendiri. Ini perkara tangan, belum nanti perkara anak itu bentak-bentak orang tua. Betapa banyak kalau sekilas kita lihat dalam tayangan-tayangan itu, contohnya banyak. Anak bentak bapaknya, ibunya, istri bentak bapaknya, bapaknya bentak istrinya. Yang dikisahkan itu rumah tangga yang ruwet semua. Ya, tengkar tiap hari saja, ya. Apa seperti itu kehidupan yang diinginkan? Yang itu sebetulnya dinikmati, terutama maaf kaum ibu biasanya hobi yang namanya sinetron, ya. Tapi tidak terasa hal itu menjadi guru, terbentuk dalam rekaman di dalam otaknya, sehingga secara tidak sadar itu gitu. Saya kok rasanya kepingin berperan sebagai istri yang melawan suami saya. Ya, sang anak juga gitu. Kayaknya enak juga mbak, bentak-bentak bapak itu. Biasanya saya sering dibentak. Nah, dari sini juga, maka radio iman seperti dikatakan tadi, meskipun belum bisa mewakili keinginan masyarakat sebagai hiburan yang bisa memberikan manfaat, tapi paling tidak menjadi peminim dari berbagai kerusakan tersebut, sehingga banyak dari kalangan terutama orang-orang tua itu dikisahkan kepada kita betapa ketika mengenal radio suara iman itu tidak mau dipindah-pindah lagi gelombangnya, sudah wes itu saja, soalnya isinya Quran, hadis, pengajian begitu saja, nasihat, ya. Sampai ada kisah yang cukup ajaib juga, ya Pak Mariana, ya. Itu ada orang punya radio sudah beberapa tahun mati, Pak. Ya, di gudang. Tahu-tahu di gudang itu nyala radionya. Ya, nyala, suaranya itu adalah gelombangnya Al-Iman.
Begitu didengarkan, oh ini radio ini saya cari ini gitu ya. Begitu dimatikan mau dihidupkan lagi sudah tidak hidup lagi. Tapi sempat tertangkap gelombangnya. Dicari sampai cerita sendiri orangnya apa namanya menceritakan apa namanya termasuk kisah yang unik tadi itu ya. Nah, intinya semoga dengan sumbangsih kita yang sedikit ini bisa memberikan sedikit solusi ataupun sedikit hiburan yang bernilai pahala, wisata hati yang bisa mengantarkan kepada kita keadaan yang lebih baik dalam agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Iya, itu tadi mungkin banyak selanjutnya ya. Jadi, mungkin atau jadi, kita tutup saja. Ini sudah pukul 9. Nanti mungkin dari gimana? Tidak terasa 9. Nanti dimarahi sama panitia nanti. Ya, untuk selanjutnya bisa didengarkan saja di Radio Suara Liman. Jadi mungkin itu tadi untuk bapak penanya kita, jadi dua solusi. Ya, atau mungkin tadi kan intinya dialihkan kepada radio. Gimana kalau umpama radionya itu ganti TV Suara Liman gitu aja. Kemudian depannya. Dan juga mungkin himbauan bagi yang punya media televisi agar bisa lebih menjadikan televisinya itu tayangan-tayangannya lebih berharga gitu. Mungkin bisa seperti itu juga. Dan bagi para panitia dari STALI atau dari Suara Liman mungkin bisa dibagikan kepada para pengunjung dari beberapa apa yang ada dari kita mungkin bisa bermanfaat gitu saja. Lalu mungkin kita cukupkan acara kita pada kali ini Ustaz Askar. Mungkin ada sedikit ringkasan dari pemateri, dua pemateri kita, mungkin himbauan ataupun apa untuk kita semua. Fadhil Ustaz Imam terlebih dahulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Di penghujung acara ini kami pribadi merasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada panitia yang meluangkan dan memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan acara seperti ini. Yang tak lain, semoga hal ini menjadi satu sarana ta'awun, saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, yang semoga pihak-pihak yang berperan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk Anda para pendengar yang mengikuti acara ini. Semoga dengan model media-media seperti ini dakwah Islam semakin berkembang, semakin banyak kaum muslimin yang memahami ajaran Islam dengan benar, sehingga Islam akan kembali jaya seperti zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak terasing di dalam komunitas kaum muslimin sendiri. Itu dari saya, wallahu a'lam bishawab. Betul saat pertemuan tadi. Sebagai penutup, kami ucapkan juga terima kasih kepada semua pihak yang memberikan kesempatan kepada kami. Kemudian sebagai kalimat terakhir, tidak lupa kami ingin menyebutkan sedikit tentang acara-acara yang ada pada Suara Liman. Karena dikatakan tak kenal tak sayang, maka sedikit kami ingin menyebutkan tentang acara pada Suara Liman. Yang intinya, Suara Liman itu ingin mengajak kita kepada Islam secara kafah. Ini bukan iklan, karena Radio Liman tidak ada iklan. Cuma hanya cerita dan memberikan informasi. Yang pertama, di Suara Liman ada acara mengaji Quran bersama Suara Liman. Tujuannya adalah apa? Untuk memperbaiki bacaan kita, terutama surat-surat pendek yang itu tentu kita butuhkan di dalam surat kita. Kemudian di Suara Liman juga ada acara belajar bahasa Arab yang kebetulan Al-Ustadz Askar ada di samping kami sebagai pemandu acara bahasa Arab, dan insya Allah beliau besok juga akan hadir di tempat yang sama dalam acara bahasa Arab juga. Tujuannya apa? Untuk mengenalkan kaum muslimin dengan bahasa Qur'annya,
mengenalkan kaum muslim dengan bahasa hadis nabinya. Walaupun tidak paham bahasa secara sempurna, paling tidak kenal dasar-dasarnya, atau paling tidak menjadi pendorong untuk anak-anaknya setelahnya. Di Suara Liman juga ada kajian Arba'in Nawawi, yang tentunya kita semua kenal kitab Arba'in Nawawi, tapi tidak semua tahu kandungan Arba'in Nawawi. Dan beliau, ustadz kami, Imam Mahyudi, sekali lagi, beliau adalah pemateri yang memberikan syarah kitab Arba'in An-Nawawi. Kemudian ada acara kitab Riyadhus Shalihin, semua kita kenal, yang mencakup berbagai macam hal ibadah terkait dengan akhlak, terkait dengan tazkiyatun nufus, dan cabang-cabang ilmu agama. Itu juga menjadi kajian dalam Arba'in Nawawi. Diharapkan para pendengarnya memahami ibadah, memahami akhlak, memahami perkara yang dapat membersihkan hati dari noda-noda yang dapat mengotori jiwa kita. Di Suara Liman juga ada kajian tentang hadis-hadis hukum, yang isinya adalah mengajak kaum muslim semua untuk belajar ibadah yang benar berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengambil kitab Umdatul Ahkam yang merupakan dasar-dasar dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang sahih, agar kita mengenal hadis-hadis sahih terkait dengan masalah ibadah. Kemudian ada kajian masalah akidah. Diharapkan dengan kajian akidah ini, akidah kita menjadi baik, akidah kita bersih dari noda-noda kesyirikan, dan ibadah kita bersih dari apa yang dapat mengotori ibadah kita, sehingga tujuan ibadah yang disyaratkan harus ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kita raih. Ini sedikit dari acara Soal Iman, dan masih banyak acara yang lainnya yang belum kami sempat sampaikan, yang intinya lanjutkan perjalanan Anda dalam menuntut ilmu, dalam mengkaji ilmu, tanamkan dalam diri Anda, keluarga Anda untuk belajar ilmu, karena ilmu ini kebutuhan, melebihi kebutuhan makan dan minum. Kalau seorang tidak makan, tidak minum, maksimal selesai urusannya di dunia. Tapi jika orang tidak mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, maka sengsaranya bukan hanya dunia, tapi berlanjut ke alam kubur, berlanjut ke akhirat. Karena ketika tidak memahami agama Allah, tentunya akidahnya rusak, ibadahnya juga dikhawatirkan rusak juga, sehingga kehidupannya tidak sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian, dan jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di kesempatan yang lainnya. Wallahu waliyut taufiq. Ya, demikian tadi penutup dari dua pemateri kita pada kesempatan kita kali ini. Dan tak lupa kami ucapkan kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami, khususnya Syaka Organizer dan juga IKP Jatim dan lain sebagainya yang turut mendukung acara ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga kita semua bisa senantiasa meningkatkan amal ibadah kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mungkin dari saya Abdul Muhsin yang memandu acara ini, mungkin dari Ustaz Askar Wardana, mungkin sekalian tutup Ustaz. Betul. Dan tak lupa bagi para hadirin yang datang yang belum mendapatkan kenang-kenangan dari Suara Liman, bisa menghubungi panitia di sebelah kiri, bisa didapatkan ada buku dari Mustaka El Faldo, ada dan beberapa lagi yang lainnya. Betul Ustaz Askar. Ya, para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mendengar uraian yang sangat berharga dari asatidz, maka kita mengerti bahwasanya media yang berharga adalah yang baik ketika nanti di akhirat kelak. Oleh karena seorang mukmin harus bisa berpandangan jauh dalam segala aktivitasnya, dan media yang berharga ini kuncinya adalah dengan kita memanfaatkan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak menyelisihi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini saja mungkin pertemuan kita pada malam hari ini. Insyaallah besok malam juga ada bincang-bincang dengan Suara Liman, yaitu tentang bahasa Arab, bahasa yang indah. Maka marilah di pengunjung acara ini kita mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.